Kolonel Waris Ari Nugroho dan Rem Madiun yang namanya dicatut Kopassus Gadungan di Brebes. Kolonel Waris Ari Nugroho, Komandan Korem 081, Madiun yang namanya turut dicatut anggota Kopassus Gadungan di Brebes. Diberitakan sebelumnya, aksi Kopassus Gadungan terungkap di Brebes, Jawa Tengah. Pria berusia 32 tahun ditangkap anggota Korame 17 Songgom, Kodim 0713, Brebes pada Senin 21 Maret 2022. Setelah ia mengaku sebagai anggota TNI dari Kesatuan Kopassus, kebohongan SIS terbongkar saat undangan resepsi pernikahannya tersebar luas. Dan resepsi pernikahan yang rencananya digelar pada 23 sampai 24 Maret 2022, SIS juga mencatut sejumlah nama petinggi TNI seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Majen Indra Hidayat, Letjen AM Putranto, dan hingga Majen TNI Tito Sumarsono. Tak hanya itu, nama Danrem Madiun, Kolonel Waris Ari Nugroho, turut dicatut. Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho diakui sebagai ayah dari calon istri SIS. Hal itu diungkap oleh Pasi Intel Kodim 0713, Kapten Infanteri Suyatno. Namun setelah dilakukan pengecekan via telepon, Danrem Madiun tidak mengenalnya, dan calon istrinya diserahkan ke Subdenpom 4 Brebes untuk ditindaklanjuti. Dikutip dari laman resmi Penkap Madiun, Kolonel Waris Ari Nugroho menjabat sebagai Danrem Madiun sejak 27 Juni 2020. Ia menggantikan Kolonel Infanteri Mas Duki. Sebelum menjabat sebagai Danrem Madiun, Kolonel Waris Ari Nugroho mengemban tugas sebagai Komandan Pusat Pendidikan Jasmani TNI Angkatan Darat di Bandung. Jawa Timur tidak asing bagi Kolonel Waris Ari. Hal ini karena ia berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Pria kelahiran Juni 1968 ini lulus dari Akademi Militer tahun 1991. Berbagai jabatan pernah diemban oleh Kolonel Waris, Dandim, hingga sekarang Danrem. Berikut riwayat jabatan Kolonel Waris Ari, dikutip dari Wikipedia. Pama Pusenip 1991, Danton Unit Linut 431 1992, Pasi Unit 744, Kodam 9 Udayana 1992 sampai 2000, Waden Unit Mekanis 516, Carakayuda, Kasdim 0813, Bojonegoro, dan Unit 743 2007-2009. Dan Kodik Atpur Rindam 9 Udayana 2009-2010 dan Dim 0606 Lombok Barat 2010-2012 Kasih Operasi Korem 161 Wirasakti 2012-2014 Kabak Dalop Puskodalop Mabes TNI 2014 Komandan Pusdikjas Kodik Ratat 2019-2020 Komandan Korem 081 2020 hingga sekarang.